Jurnalis di Kota Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa di Taman Sorong Kota. Mereka mengeluarkan petisi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Para jurnalis ini berorasi lalu melanjutkan protes mereka ke kantor DPRD Kota Sorong. Mereka meminta perhatian anggota Dewan untuk memperjuangkan nasib para jurnalis. Revisi Undang-Undang Penyiaran yang merupakan usulan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 diklaim akan mengekang kebebasan pers. Dalam pasal tersebut justru mengekang kami dalam meliput karya-karya berkualitas semisal karya investigasi dan lain-lain. DPRD Kota Sorong menerima kehadiran para jurnalis dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan menggodok RUU ini menjadi undang-undang. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.